pertama kali sidang, oh ini tuh rasanya sidang, bagaimana orang itu mahasiswa sudah stresnya, kan kita harus bikin makalah kan, laporan magang itu ternyata. Jadi bikin laporan makalahnya itu waktu 5 halaman, kita bikin laporan selama magang tuh ngapain aja, harus menceritakan tentang perusahaan tersebut, kita menguasai latar belakangnya perusahaan itu seperti apa. Lumayan bisa dong, lumayan bisa. Judulnya itu saya mau pakai strategi komunikasi pemasaran PT Onsu, jadi panasnya tetap nomor PT. Jadi karena komunikasi pakai strategi strategi komunikasi pemasaran. Banyak sharing juga sama korban mungkin. Banyak, kita pagi-pagi di mobil nih. Pagi-pagi udah datang duluan. Kita ngebahas sih tugas dalam perusahaan. Oke, ayo cepetan, apa aja yang lu tahu? Bahwa perusahaan pertama kali perusahaan dibuat itu tanggal berapa, kayak gitu. Oke, Koko, thank you. Ya, perusahaan. Jadi nanya dulu sama yang modalnya, jangan sampai salah ini presentasi perusahaan Koko sendiri gitu kan. Jadi kita harus tahu benar enggak kalau perusahaan itu di tanggal segini, begini. Dalam sebulan, bayangin dalam sebulan. Kalau soalnya magang itu cuma dikasih waktu sebulan, jadi kita dalam sebulan ini harus sudah selesai itu makalahnya, laporan. Stres kan, malah. Tapi ini bisa di. Kan selesainya barengan sama korban, cuma dia nampak mandi barengan sih. Iya, emang kebetulan dapatnya barengan, barengan. Kalau enggak ya, enggak. Gue dapet kebetulan barengan. Kalau saya sih, insya Allah tahun depan awal ya, Pak. Kat. Kalau aku sih sidang berapa? April, Mei? June. Sidang lah tahun depan Mei. Insya Allah November baru wisuda. Insya Allah, iya benar. Insya Allah November baru wisuda. Karena pikirnya tuh pengen buru-buru sidang aja. Sidangnya tuh April, Mei kan? Nah, oh itu baru sidang, benar. Sidangnya tuh Mei sampai Oktober, nah wisudanya itu bulan November lah. Ternyata masih lama juga, tapi ya mudah-mudahan lulus. Ya, mungkin ini kan bisa dibilang apa-apa. Amar juga, mungkin seperti apa sih kita bisa sampai saat ini tanggung jawab. Senang banget, kalau menurut saya, kalau kita cinta dengan tulus sayang sama orang itu ketika diberi amanah, kita akan menjalankan amanahnya sebaik mungkin. Jadi, itu menurut aku. Pernah suatu ketika, aku drop. Saat beliau meninggal, aku drop, gak mau kuliah. Pokoknya sama sekali gak mau kuliah. Karena pikiran aku saat aku drop sedih, ngapain mau kuliah lagi, orang dia udah gak ada. Jadi udah gak ada tujuan lagi buat apa kuliah saat itu. Akhirnya, karena saya down berapa bulan, saya harus mengumpulkan keberanian dan nekat yang kuat bahwa ini adalah amanah. Amanah itu harus dijalankan sebaiknya. Tujuan dari amanah ini apa? Untuk membuat kakak saya bahagia sendiri kan? Dia akan bahagia loh kalau saya bisa menyelesaikan kuliah ini. Oh iya ya, jadi saya emang harus berpikir sendiri. Ini ngapain saya kuliah? Oh iya ya, kalau saya bisa lulus kuliah, kakak saya senang loh saya bisa lulus kuliah. Entah itu nanti akan digunakan atau enggak, tapi kan istilahnya pasti kan ada aja ilmunya. Jadi buat saya itu memang saya nggak menampik kalau saya kuliah ini tujuannya pertama amanah. Dan kedua, insya Allah masa depan saya lebih baik. Karena saya sudah tidak di dunia industri lagi, entertainment mudah-mudahan kan bisa dijalan apa yang saya kuliah sekarang. Insya Allah ya, karena juga udah ada yang ditarik-tarik nih masuk politik, jadi insya Allah lah saya lihat dulu ke depannya bagaimana. Apa yang diambil kan jurusannya juga berat ya? Jurusannya berat Shay, politik. Karena gini, kenapa politik? Karena mungkin almarhum itu sudah tahu kualitas saya, kapasitas saya gitu kan. Dan yang kedua itu dia tahu tujuan dia itu sangat mulia. Kalau saat menempatkan saya di politik, dia di hukum, biar kita tuh berkesinambungan
berkesinambungan di parlemen itu untuk membantu wanita atau perempuan dan anak-anak. Itu keinginan beliau. Ruben sendiri membuat hari ini. Aduh, support banget deh Kak Ruben, support banget, dia support banget aku. Ayunia lu bisa, pokoknya bisa. Ingat ya, ingat kita tuh ya benar-benar ya Allah, kita di sini gitu kan. Kita tuh udah seru banget. Iya nih gitu ya Allah, kita enggak nyangka karena udah sejauh ini kita akhirnya bisa kuliah gitu kan. Enggak nyangka banget aku pun mana pernah aku bermimpi akhirnya bisa hampir lulus kuliah lagi. Karena saat itu aku udah mulai tepat-tepat kerja. Ketika kita udah keasikan kerja, kita berpikir kan buat apa kuliah lagi kalau udah bisa nyari uang, udah bisa kerja kan gitu kan. Makanya begitu saya diamanatkan untuk kuliah lagi itu tuh seneng banget, apalagi buat betul ya Allah, insya Allah ya lulus gitu. Satu tujuan kita tuh sama, kita ingin nyenengin almarhumah, semoga almarhumah tuh bahagia dengan segala pengorbanan kita. Itu tujuannya kita sama. Ngebahasnya pagi-pagi aku sampai gitu kan, lihat mobilnya Koko Ruben, aku langsung ketemu Koko karena kita aku langsung pengen ngebahas sama dia karena kan dia kan ownernya ya, jadi pengen jangan sampai salah nih, jangan sampai salah aja maksud sih gitu kan, perusahaan Koko kita nggak tahu, kita harus menguasai gitu seperti itu. Jadi aku mau Koko tuh ditanya, iya lo bagaimana? Begini kok, begini perusahaan, begini, latar belakangnya gimana? Begini, bener gak? Iya bener, lo ngomongin itu ya? Iya. Terus bagaimana perusahaan bisa mencapai ranking 1 lo untuk makanan Indonesia juga? Ya jadinya tuh, kok tuh kasih tahu ini ada informasi lagi ya, dia tuh begini-begini, perusahaan tuh begini, udah berapa outlet sekarang, karyawannya. Oh iya, jadi kita tuh bener-bener karena perjuangan aku bisa kuliah tiap sore, aku pas sore dan malam itu aku harus tinggalin anak-anak loh. Dan anak-anak aku masih kecil. Itu kan butuh dukungan gak cuma dari aku sendiri dan ataupun anak-anak, tapi dukungan dari keluarga. Iya. Jadi ketika keluarga mendukung, membiarkan saya sekolah, itu tuh itu yang luar biasa. Karena tuh saya mendidik anak-anak di rumah. Jadinya pengertian dari keluarga itu luar biasa perjuangan saya. Belum lagi saya harus kerja loh di dunia, nyanyi saya terbengkalai gitu kan, syuting-syuting yang lain saya banyak kurang-kurangin. Karena apa? Karena saya akan fokus dulu di sini karena saya di semester akhir. Jadinya saya mau lebih fokus di sini. Jujur kerjaan jadi berkurang gara-gara saya lebih memutuskan mengutamakan untuk kuliah, karena saya pikir insya Allah tahun depan lulus, beban saya jadi hilang lah, istilahnya berkurang satu, jadi nanti bisa fokus lagi ke yang lain. Jadi memang berat ketika kamu harus kuliah, dituntut tiap hari datang, dituntut oleh keluarga, dan apalagi terutama anak-anak ya, kita kan juga kuliah, kita kan harus selalu menemani keluarga, itu harus sebagai ini. Belum lagi itu pekerjaan, apalagi kerjaan saya itu bukan yang 9 to 5 loh, kayak orang kantoran. Kerjaan saya kan di dunia entertainment ini kan gak ada jam, yang bisa dipanggil anytime, ready, standby, tau lah callingan